Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu ta'ala sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul pada hari yang bahagia ini untuk meneruskan pengajian dalam kitab Al-Ulumul Kitab pertama. Maka kita mula dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita sebab pengampunan untuk segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tanpa kita buang masa, kita masuk kepada kitab kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kini terasalah dalam diriku bahawa tiada seorang pun yang lebih mulia dari si fakir tadi ketika dia pergi meninggalkan wang tadi. Manakala aku merasakan diriku paling hina sekali ketika aku menundukkan kepala seraya mengutip dirham-dirham tadi. Demikianlah maksud dari cerita ini atau yang seumpama dengannya. Dan cerita-cerita orang yang semisal dengan ini ada banyak sekali dan memang sudah terkenal dan termasyhur. Al-Imam Al-Haddad beliau menceritakan berkenaan dengan kisah ini seorang fakir, yang mana jenis ini orang fakir ini yang memilih akhirat dan yang berwaspada terhadap keduniaan. Jadi dia mendatangkan ini kisah seseorang yang menolak sedekah disebabkan dia takut ini dia tidak yang menyibukkan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah daripada kisah kita membicarakan pada minggu yang lepas. Nah, teruskan. Termasuk sifat orang-orang yang dalam kategori ini tabiat suka menjauhkan diri daripada dunia dan tidak pandang kepadanya bila dunia itu cuba menggoda mereka. Ada kalanya dikatakan kepada mereka, jika kamu sendiri tidak memerlukannya, maka ambillah dan sedekahkannya kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya. Maka tetap enggan menerimanya dengan berkata, siapa yang bersusah payah mengumpulkannya adalah lebih berhak memberikannya kepada yang lain. Kelak nanti di hari kiamat, mereka lah yang akan bertanggungjawab atas pengumpulannya dan pembahagiannya. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad beliau menekankan berkenaan dengan golongan ini, iaitu mereka memilih akhirat ini lebih ini daripada keduniaan. Ini kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sebagai misal, bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Maka golongan ini mereka memahami ini perkara ini, maka mereka kedepankan ini akhirat dan mereka takut ini terjebak ini dalam keduniaan. Maka mereka sengaja menjauhkan diri mereka dengan apa-apa perkara yang dapat menyibukkan mereka ini dengan yakni keduniaan. Jadi golongan seperti ini, wallahu a'lam, ini zaman yang kita tinggal hari ini, mungkin bilangan mereka tidak ramai. Pernah tak kita jumpa satu orang misalan dia lebih memilih yang ini kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada keduniaan. Maksudnya tiap-tiap kali keduniaan yang datang, dia membahagikan yang ini fi sabilillah. Jadi orang seperti ini masih wujud. Masih wujud. Maksudnya dalam hati mereka sama sekali tidak ada kecintaan kepada dunia sama sekali. Mereka mujahadah ini dengan diri mereka, yakni dalam keadaan yang mana tidak ada ikatan langsung ini dengan apa sekali yang ini jenis yang ini keduniaan. Maka ini adalah perkara yang mereka sentiasa usahakan supaya mereka terlepas daripada belenggu itu. Nah, teruskan. Kategori kedua, segolongan dari mereka tidak menolak dunia bila dibawakan kepada mereka, akan tetapi mereka menerimanya lalu dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini bezanya golongan yang pertama dengan golongan yang kedua. Kedua-dua yang mereka yang ini tidak terkesan dengan kedunia.
Akan tetapi golongan yang pertama ini terus, kalau hatta orang memberikan kepada mereka dan mengatakan misalan kamu boleh menggunakan duit ini untuk bersedekah pun, mereka tidak menerima. Tetapi berbeza dengan golongan yang kedua. Golongan yang kedua mengatakan tidak ada masalah kalau kita mengambilnya, dan selepas kita mengambilnya kita boleh memberikan kepada orang yang memerlukan kepadanya. Dan kita lihat ramai ulama kita yang ini dalam golongan ini. Ramai yang ini ulama kita, mereka apabila yang ini mengumpulkan misalan yang ini apa yang ini yang mereka dapat, selepas itu mereka akan bagikan kepada orang yang fakir dan orang yang fakir dan miskin. Dan ini pada hakikatnya kena lihat kepada situasi. Kena lihat kepada situasi. Kalau satu orang itu tinggal di tempat yang mana ramai orang miskin, ramai orang fakir, maka kalau dia niat ini untuk membantu orang miskin dan fakir, maka dia menerima apa yang orang memberikan kepada dia. Tapi berbeza yang ini keadaan, jadi seperti mana penulis mengatakan dengan golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini dia nak menjauhkan yakni walaupun yakni debu daripada keduniaan. Dan ini kita mengatakan golongan yang pertama ini sangat sukar untuk kita nak mencari pada zaman sekarang. Nah, dan orang-orang yang memerlukannya pada masa itu juga tanpa menunggu masa lain atau menangguhkannya, mereka inilah yang dikirakan orang-orang yang kuat hatinya dari ahli pati Allah dan para khalifah dari hamba-hambanya. Nah, ini kita lihat yang ini seperti mana saya mengatakan, ramai ini para ulama yakni yang salihin, mereka melakukan sedemikian. Mereka melakukan sedemikian. Ha, kita lihat ini misalnya Habib Ali Aidarus, beliau ini kalau orang yang biasa ini saya rasa akan mengetahui dia mempunyai ini sifat karam, iaitu pemurah ya. Habib Ali yakni mungkin kita mengatakan orang yang ini daripada orang yang masya-Allah ini sifat dari pemurah ini sangat luar biasa. Jadi biasanya orang yang diziarahnya dia akan memberikan duit. Orang ini bila orang yang diziarahnya biasa dia akan dia yang akan memberikan uang. Jadi saya ingat ini tiap-tiap kali kita ziarah dia beri kita duit. Tiap-tiap kali. Dan tiap-tiap kali yang kita ziarah kalau daripada Singapura dia akan menyiapkan makanan. Tapi bila pada akhir hayatnya bila dia dalam keadaan tidak sihat, dia akan kirimkan orang untuk membelikan makanan di kedai berdekatan ini dengan rumah. Ada satu kedai mama di situ di luar yang Solowanmu. Ataupun yang ini pernah beberapa kali dia memberikan duit ini untuk memberikan makanan. Jadi dia wasiatkan kepada orang yang terima duit ini, dia bilang kau mesti membeli ini makanan dengan duit ini. Mesti beli makanan dengan duit ini. Jadi sampai gitu sekali. Dan dia bilang kita kedai mana nak pergi makan. Makan yang di kedai ni, saya pun dah lupa yang nama kedai ni. Tapi dia suka yang ke pasal satu kedai. Jadi biasa, Masya Allah ya. Kita lihat, ini adalah daripada sifat ini beliau. Nah, kita lihat, yani orang, ada sebagian orang memberikan kepada beliau. Maka tetapi yang beliau hidup ini, sehingga akhir hayatnya, dalam ini keadaan ini sedemikian. Jadi mungkin kita mengatakan, kalau orang seperti ini, yani mungkin, Wallahualam, yani di dunia ini mungkin tak ramai ya. Tetapi alhamdulillah ini kita dapat lihat ini sikit sebanyak, masya-Allah ini akhlak ini orang yang seperti ini para ini awliya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan. Mereka ini telah mengambil contoh tauladan yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak dunia apabila dibawakan kepadanya. Akan tetapi diterimanya serta diletakkannya pada jalan Allah serta dibahagikan sesuai dengan apa yang diperintahkannya oleh Allah Taala. Nah, begitu juga dengan Habib Salim Asy-Syatri. Saya bila di Hadramaut, beliau ni Habib Salim ni, dia tiap-tiap minggu dia akan ada satu hari khas memberikan duit kepada orang miskin. Cuba bayangkan. Maksudnya dia ada satu masa, dan masa tersebut selepas madras pada hari Ahad. Jadi kalau hari Ahad ini madras kalau di Gubat Tarim penuh ini dengan orang Tarim, orang miskin semua datang duduk madras. Jadi syaratnya nak kena hadir madras. Jadi mereka akan hadir madras. Jadi lepas habis madras ini seperti macam kelas lah ya. Tapi dia punya kelas agak panjang sikit, mungkin 2-3 jam.
Bukan macam kita punya kelas, bagus. Bagus satu jam, tapi kalau madras, Masya Allah, dia dengan kasidah dia. Lepas itu, saya rasa dalam mereka belajar dan membaca kitab itulah. Jadi saya rasa mungkin dalam 2 jam, 3 jam itu. Jadi apa yang akan berlaku selepas kelas, dia akan membagi-bagikan wang. Dia akan membagi-bagikan wang. Jadi kita dapat lihat tiap-tiap minggu, kita lihat orang yang miskin ni, mungkin saya lihat, wallahu alam, saya rasa mungkin dalam 80 orang, 80-100 orang. Jadi semua yang ni akan, tapi mereka tak line up lah, dia macam berkerumun gitu. Nanti Habib Salim akan duduk di situ, lepas tu ada khadam dia, nanti khadam dia bagi. Jadi mengikat mereka. Jadi tiap-tiap minggu ini, Masya Allah. Ini juga daripada sifat pemurah yang ni. Kita lihat ni para ulama kita. Begitu juga dia memberikan kepada para pelajar. Para pelajar juga ini mendapatkan yang wang. Maka Habib Salim ini, orang memberikan kepada dia, maka dia membantu ahli kampung ini. Sebab di Yaman ini banyak orang ini yang dalam keadaan susah dan sebagainya. Kita lihat ini para habaib, Masya Allah, ini mereka banyak ini membantu ini kepada kepada ini orang miskin yang ini. Orang miskin yang ini. Ini adalah daripada sifat yang kita dapat belajar. Kita lihat bagaimana sifat pemurah ini, maksudnya kalau dalam hati seorang itu dia tidak ada cinta kepada keduniaan, maka dia mempunyai ini sifat ini pemurah ini, maksudnya dia memberikan dalam keadaan kita pun hairan ini kita lihat. Dia boleh memberikan ini dengan wang ini yang banyak, sedangkan dia juga memerlukan kepada wang ini tersebut. Tapi ini adalah perkara yang ini yang wujud ini di dalam ini diri mereka radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan barakah mereka kepada kita, insyaallah taala. Baik, insyaallah kita berhenti di sini ya, dan kita akan masuk kepada kitab.